Selamat tengah malam para pendengar ya. Saya akan teruskan dengan kiriman yang pertama pada tengah malam ini. Anda boleh hubungi saya di 669-11897. Kisah yang pertama saya bacakan. Kiriman email yang saya terima daripada Sufian. Dan katanya Sufian, pengalaman yang ingin diketengahkan ini berlaku 2 tahun yang lalu. Waktu itu Sufian menjelaskan, saya sebenarnya sedang berlari-lari anak, jogging pada waktu malam. Kisah saya adalah seorang penduduk yang menetap di kawasan Marine Drive. Saya menetap di kawasan Marine Drive, blok 64. Dari rumah saya ke pantai East Coast memang dekat. Tidak jauh kisi. Jadi kadangkala saya akan berlari-lari anak. Pada waktu malam, kadangkala pada waktu petang. Saya suka dengan gaya hidup yang sihat saya lakukan. Pada ketika saya sedang berlari-lari anak waktu itu, 2 tahun yang lepas. Waktu itu sekitar pukul 10 malam kisi. Lazimnya saya akan memakan masa lebih kurang 1 jam hingga 1 jam setengah sebelum saya pulang ke rumah. Jadi jam 10 saya bertolak dari rumah saya. Sekitar lebih kurang hanya dalam masa 15 minit saya sudah sampai ke tempat yang saya ingin tujui. Rakan pendengar Ria 897. Di pantai East Coast pada malam yang dimaksudkan ada orang, tapi tidak begitu ramai. Sebab hari yang saya berlari anak ini merupakan hari Selasa kisi. Jadi tidak ramai orang yang ada. Saya pun mulakan jogging, naik ke atas, menghala ke arah lapangan terbang. Bukan menghala ke arah bandar, menghala ke arah lapangan terbang. Jadi setelah sekian lama saya berjogging ataupun berlari-lari anak, dah jauh daripada kawasan yang saya datang awal tadi, Casey. Makin lama, makin jauh, makin tinggi saya naik dekat kawasan di pantai East Coast, saya mula nak berehat. Bersama dengan saya ada bawa haversack. Dalam haversack tersebut merupakan minuman. Minuman tenaga yang saya bekalkan untuk diri saya. Rakan pendengar Ria 897. Jadi, apa yang berlaku? Sebelum saya berehat seketika, saya harus katanya warm down. Takut nanti bila duduk secara mendadak, boleh menjejas kesihatan saya. Saya warm down dulu kisi. Turunkan degupan jantung dan kemudian setelah itu barulah saya duduk. Rakan MJ12, ada tempat duduk ni merupakan bangku barbecue. Baru saya nak duduk, hui, penuh dengan semut. Jadi daripada bangku barbecue ni, saya cuba cari bangku yang lain lah. Sebab 2 bangku di kawasan barbecue pit ini penuh dengan semut dan kotor, tidak dibersihkan. Jadi bila saya toleh, saya terperasan gisi. Betul-betul dekat dengan tepi pantai antara 2 pokok ataupun pohon yang besar, katanya Sufian, ternampak ada bangku. Jadi saya menghampiri bangku tersebut. Ada seorang budak perempuan sedang duduk dekat bangku yang disebutkan pada tika dan saat 2 tahun yang lalu. Rakan MJ12, bila saya menghampiri, saya nak duduk sekejap saja. Saya pun bersuara dengan wanita tersebut. Excuse me, sorry ya, you don't mind I sit here. Saya pun kata pada beliau yang saya duduk sini sekejap saja, nanti saya akan beredar. Jadi dia pun saya tengok macam okey. Jadi saya pun duduk tapi agak jauh sedikit dari beliau. Saya keluarkan minuman saya mula minumlah sebab kehausan. Jadi sedang saya duduk ni minum air, tiba-tiba saya bau tau kisi. Ish, dalam hati bercakap, busuknya perempuan ni. Saya mula pusingkan badan, jadi belakang saya membelakangi perempuan yang sedang duduk di bangku yang sama. Makin lama makin busuk bau perempuan ni. Saya dah tak tahan, saya dengan segera minum, saya bangun dan tinggalkan bangku itu. Bila saya toleh ke belakang, rakan pendengar Ria 897, perempuan yang sama kisi. Saya ingat lagi, dia sedang berpakaian baju. Baju yang dikenakan adalah baju seperti gaun berwarna merah. Dan juga dikatakan bahagian bawahnya pula berpakaian seluar jeans. Jadi bila saya pusing belakang, masih sedang duduk kisi. Sedang duduk. Dalam hati busuk betul perempuan ni. Saya pun bangun dan terus berlalu ke hadapan dan teruskan perjalanan saya untuk berlari-lari anak.
Saya jogging dan jogging, makin lama makin jauh, makin lama makin jauh. Dan pendengar Ria 897 yang memeranjatkan saya, bila sedang berlari-lari anak di tepi saya ni, setiap kali saya berlari-lari anak, ada akan nampak beberapa pondok. Pondok untuk mungkin sesiapa kalau nak tempat berteduh, kalau hujan, pondok itulah digunakan. Dan saya perasan di pondok yang sama setiap kali saya toli, saya akan nampak wanita yang sama. Rakan MG12, katanya Sofian, saya akan nampak wanita yang sama yang tadi duduk di sebelah saya di salah sebuah bangku di Pantai East Coast. Bila saya dah ternampak, saya baru juga perasan sebelah kiri dan kanan tidak ada sesiapa kecuali saya yang sedang berlari-lari anak. Pendengar Ria 897, nasib baiklah, katanya Sofian, saya ada bawa duit bersama dengan saya in case kalau ada apa-apa kecemasan. Saya tidak patah balik sebab ketakutan, malah saya terus pergi ke main road dan tunggu di sana sambil berlari-lari anak. Sambil itu saya tunggu juga kalau ada teksi yang lalu. Kebetulan ada teksi yang lalu, saya tahan dan pulang ke rumah. Pendengar Ria 897, saya dah berlari-lari anak di tempat yang sama berkali-kali pada waktu malam, tapi tidak pernah saya diganggu. Itulah malam yang pertama saya terkena gangguan. Setelah kejadian itu, saya hanya setakat berlari-lari anak berdekatan dengan kawasan Pantai East Coast yang bahagian McDonald saja. Kemudian saya akan patah balik dan saya akan buat beberapa pusingan. Nak pergi jauh-jauh, belum lagi bersedia. Terima kasih dan juga selamat tengah malam, Casey. Berikut ini pengalaman yang ingin saya bacakan. Datangnya daripada seorang lagi rakan yang mengirimkan email kepada saya yang bernama Syazwan. Katanya, apa khabar Casey? Khabar baik. Saya ingin bercerita satu peristiwa yang berlaku dalam rumah saya dan ini berkaitan dengan isteri saya. Pada satu malam ni, saya dengan isteri berada dalam bilik. Sambil itu kami sedang menonton televisyen. Apabila tiba-tiba isteri saya, Casey, dan kelakuan isteri saya membuat saya tersentak, terkejut. Betul, Casey? Saya sendiri pun tangan anggota badan menggeletar kerana terperanjat. Sedang kami menonton televisyen pada waktu malam, anak kami seorang saja sedang tidur dalam biliknya. Tiba-tiba isteri saya terpekik depan saya, Casey. Bila dia pekik, saya toli. Bang, dekat tingkap, bang. Rakan mendengar Ria 897, isteri terpekik sambil tunjuk, bang, dekat tingkap, bang. Saya toli, saya tak nampak apa-apa, Gizi. Tapi isteri terus dah rapat. Sambil tu dia genggam tangan saya. Rasa sakit, Gizi. Belum pernah saya nampak isteri saya dalam keadaan serupa. Saya dengan segera, Casey, mulut saya terus membaca ayat-ayat suci. Antaranya merupakan ayat 3 kul yang saya baca. Sedang saya baca, isteri saya akan... Sedang saya baca, isteri saya memeluk saya dengan lagi kuat daripada awal tadi, katanya Syazwan. Saya baca lagi 3 kul. Isteri saya makin peluk makin kuat. Saya tak nampak apa-apa sebenarnya, rakan MG12. Kemudian saya dapat rasakan isteri saya dah lepaskan gegaman yang kuat. Saya dengan isteri turun katil. Kami keluar dan saya tenangkan isteri, suruh dia minum air yang saya baca. Isteri saya minum air tersebut dan saya tanyakan sebenarnya apa yang berlaku. Akhirnya dia beritahu saya, awal tadi bila saya dengan isteri saya dengan beliau sedang duduk dalam bilik menonton televisyen, tiba-tiba, Casey, dia perasan macam ada kepala orang dekat tingkap sambil seolah-olah membuat suara yang menakutkan. Seperti contoh, saya tak tahu macam mana suaranya, tapi mungkin dia sedang menonton TV dengan suami. Dia perasan seperti tingkap tu ada kepala orang. Kemudian mungkin agaknya suara yang menakutkan. Dengar Ria 897.
Sebab itulah isteri bila nampak seperti kepala orang, dia terus terpekik dan memeluk saya dalam keadaan ketakutan. Saya cuba menjenguk, tak nampak apa-apa. Dah lama Kisi duduk dekat kawasan rumah ni. Dah masuk lebih kurang 2 tahun lebih, tak pernah pun kami terkena gangguan, tak pernah pun isteri saya bersifat seperti tadi. Tapi bayangkan, rakan MJ12, cuba anda bayangkan. Malam tersebut, isteri saya tiba-tiba menjadi tak tentu arah. Itulah pengalaman saya, Kisi. Terima kasih untuk pengetahuan, Kisi. Saya tinggal di kawasan Lorong Buangkok. Bersama dengan saya pada tengah malam ini. Hello, selamat pagi. Siapa bercakap ni? Hello, Kisi. Ya, siapa bercakap ni? Datin J. Datin J. Ada pengalaman tentang apa ni? Silakan. Alhamdulillah, sihat. Silakan, ada pengalamannya. Ya? Pengalamannya tentang apa ni? Tentang apa, kakak saya yang di, apa kata orang tu, dipunin orang. Oh, di apa? Di, kata orang tu, ilmu hitamkan orang. Oh, jadi kakak anda, adakah masih lagi terkena ataupun dah baik? Tak, sebenarnya kakak saya ini waktu itu ada dalam 3 bulan atau 4 bulan lepas. Okey. Saya ini orangnya memang satu orang tu. Ya, saya bukan bomo atau bukan apa tidak, tapi saya devil dalam gaib lah ya. Jadi saya ni apabila saya periksa kakak saya dapat rasa yang sesuatu orang dendam dengan dia. Okey, jadi saya pun kira periksa-periksa. Dan apabila saya periksa, saya bilang kakak saya, kak, cuba kakak periksa dekat luar rumah kak. Bawah katuran tu kasut tempat akak tarik. Jadi apabila kakak saya cakap, betul ke? Saya cakap, akak cuba lihat. Tetapi apabila dia lihat, memang benar dia sendiri terperanjat. Dia sendiri terperanjat bahawa di bawah tempat kasut ada sesuatu bungkusan. Okey, ada sesuatu bungkusan yang di dalamnya jarum karat dan juga benang 7 warna. Saya cakap dengan kakak, kakak ada bikin salah atau tidak dengan orang. Dia pun tak tahu. Jadi saya minta guru saya ubatkan. Tapi guru saya bilang, Moza, hanya ada satu cara saja kamu bisa tahu apa benar kakak kamu didukunin orang. Habis saya bilang, saya tanya guru saya, gimana pak? Coba kamu gunakan apa yang ada pada dirimu, suruh kakak kamu pegang apa yang kamu miliki. Jadi setelah kakak saya pegang, dia terasa panas. Jadi saya tanya kakak saya, kak, kakak ni ada salah dengan orang, cuba tak fikir baik-baik. Jadi saya ada fikir, yalah, kita manusia ya, kecil. Kita tak tahu bahawa yalah, dendam orang ataupun jahat orang ya, kita tak tahu. Depan kita baik, belakang kita jahat. Jadi saya dengan satu cara je boleh ubatkan akak. Tapi kalau akak percaya dan yakin bahawa orang boleh urutkan akak atau ubatkan akak, akak izinkan orang
ubatkan asma. Jadi setelah saya lulurkan apa yang guru saya ajar dengan dia, tak sampai 3 hari sihat. Dan sekarang orang yang fikir dia tu berada di tempat yang kata orang tu, ya saya tak nak sebut nama dia, tempat di mana orang tua-tua tinggal. Dan dia sendiri lumpuh. Saya bilang dengan akak, akak tak nak balas. Tapi orang tak terima keluarga orang dijahati orang. Kakak saya tak nak balas, tetapi kerana saya tak boleh terima, saya balas balik, saya hantarkan balik. Sekarang orang yang bikin pada dia tu di rumah orang tua-tua kena strok dan tak boleh jalan. Dia terlalu tersiksa. Memang kata orang tu ialah berdosa saya agaknya orang balik tidak. Tetapi fikirkan balik kes tu, saya terlalu sayang keluarga saya. Kakak saya tidak mahu saya balas. Tetapi saya balaskan balik. Saya hantarkan balik apa yang dia lakukan pada kakak saya. Itulah dia cerita yang saya nak cerita pada kita. Terima kasih ya, dan diharapkan apa jua keadaannya, semua kembali macam biasalah, jangan bermusuh-musuhan, tu penting sekali ya. Maksud saya bukan nak bermusuhan. Ya, saya faham, saya faham. Tapi saya tak terima keluarga saya diganggu orang hanya kerana sedikit kesilapan dia sendiri yang buat jahat. Jadi saya sebagai adik, saya maaf dia cakap, saya percaya pada ilmu putih dan ilmu hitam. Saya percaya pada ilmu putih dan ilmu hitam. Tetapi jangan sekali-kali ganggu keluarga saya. Kalau dia gunakan ilmu hitam untuk hancurkan keluarga saya, saya akan gunakan ilmu kita untuk keluarga dan membalas balik apa yang dia telah lakukan pada keluarga saya. Bukan saya menuduh tidak, tetapi terbukti sekarang dia berada dan sekarang dia sendiri tidak boleh berjalan dan dia sendiri kena strok. Saya bukan jahat tidak, saya hanya melindungi keluarga saya. Salah atau dosa atau apa saja, biarlah saya yang tanggung. Sekarang alhamdulillah, kakak saya dah sihat, dah tak ada apa-apa, dah okey. Tetapi yang membuat kakak saya, yang mendukungi kakak saya, bukan. Makanya saya bilang, lautan dalam boleh di dunia, tapi hati manusia tidak ada yang boleh menulis. Betul tak? Kesi, maaf. Saya bukan nak kata orang tu, saya ni apa kata orang tu hebat atau tidak-tidak. Tapi kalau ilmu panjang sejengkal, jangan lautan dalam kita nak duka. Lautan dalam kita boleh duka. Tapi hati manusia, itulah. Maaf Kesi, saya bukan nak apa kata orang tu, memburuk-burukkan orang. Tidak Kesi. Tapi saya untuk keluarga, tak apalah. Kalau misalnya kata ya di akhirat nanti saya, ya, macam mana pun kata orang tu dosa tetap dosa, tapi saya tidak mahu keluarga saya dialami orang. Okey, terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Kembali. Baik, itu dia rakan kita.
tu katanya akak kita ni waktu itu kakak sebenarnya berada di kolong blok rumah anak kakak baru balik dari seberang tambak. Jadi anak kakak ada kirim sesuatu. Jadi waktu itu juga suami kakak sedang tunggu di loading unloading bay tak naik atas. Sekitar pukul 1 pagi. Kakak pun dalam perjalanan nak dekat sampai rumah anak, kakak telefon dan anak kata dia masih belum tidur. Jadi dia kata turun bawah tak apalah, kakak cakap kakak nak naik atas nak tengok cucu sekejap, cucu yang masih tidur itulah. Dapat tengok tenang hati. Jadi kakak pun kata pada suami, kata Kak Ida, bang tunggu sekejap saya naik atas. Kakak pun pergilah ke tempat apa ni, kakak keluar dari kawasan loading unloading bay dan kakak pun pergi menuju ke arah lift lobby. Jadi bila sampai, ada lift baru naik dan satu lagi lift di tingkat paling atas, tingkat 12 KC. Kakak tekan dan tunggu lift tu turun. Bila lift tu dah sampai di lantai satu, baru nak masuk, terperasan ada makcik tinggal tingkat 5. Kakak kenal dengan makcik ni, KC. Jadi bila makcik tu tengah jalan, kakak dengan segera tekan lift untuk buka pintu, beri laluan pada makcik untuk masuk ke dalam, kata Kak Ida. Jadi kakak pun menegur, cik, lambat balik cik, pukul 1, pergi mana? Jadi makcik tu kata, oh, aku tengok anak aku, rindu kat dorang. Eh, samalah cik, saya pun nak tengok cucu saya, kata Kak Ida lah, nak tengok cucu saya, cucu yang pertama. Dah 2 hari tak nampak dia. Saya tekan tingkat 5, tingkat 5 sampai, pintu lift terbuka, makcik ni pun keluar pergi rumahnya, kakak pun tekan tutup pintu lift dan naik lift tersebut di tingkat 8 rumah anak kakak. Sampai depan pintu, KC, anak kakak pun buka pintu setelah beri salam. Kakak masuk dalam, hantarkan barang dan kemudian masuk dalam bilik cucu, tengok cucu yang sedang tidur lah. Tak buka lampu, hanya tengok dan pandang wajah cucu untuk beberapa minit. Kemudian kakak keluar dan kakak pun katanya pada anak, kalau senang-senang datang rumah. Kemudian kakak pun entah macam mana keluarkan topik, eh, tadi mak nampak Cik Som. Anak kakak tiba-tiba, KC, wajahnya berubah, KC. Apa, mak? Tadi mak nampak Cik Som. Cik Som, tingkat 5. Eh, mak, minggu lepas kita pergi ziarah, Cik Som meninggal dunia. Mak nampak apa, mak? Astaghfirullahalazim. Ya Allah. Peringari 897. KC, kakak benar-benar nampak, KC. Kakak berbual dengan Cik Som lagi. Meremang bulu rumah kakak. Dah takut nak turun bawah, anak pun takut nak temankan kakak. Kakak telefon suami, bang, boleh naik atas tak, bang? Buat apa? Awak turunlah cepat, saya tunggu ni. Anak angkat barang, beratlah, bang. Suami naik atas, nak tak nak. Sampai atas, barang apa? Tak apa, bang, saya sebenarnya takut. Suami marah. Nanti saya ceritakan abang. Ayah patut temankan mak turun bawah. Jadi turun bawah kami berdua. KC, saya yakin saya berbual dengan Cik Som. Cik Som kata dia rindukan anaknya. Macam saya rindukan cucu saya. Pendengar ya 897. Rakan-rakan MJ12. Sampai di bawah saya beritahu suami. Suami terperanjat, KC. Itulah peristiwa saya. Terima kasih. Dan juga selamat tengah malam. Bersama dengan saya, Muhammad. Selamat pagi, Muhammad. Selamat pagi, bang. Ya, Muhammad. Suara Muhammad jauh sangat, eh? Oh, ini saya pakai Bluetooth lah, bang. Alamak, Muhammad. Boleh suara dekatkan ke, jelaskan sedikit tak? Nanti kurang jelas suaranya. Okey, bang. Dekat tak? Okey, Muhammad. Di mana sekarang ini? Saya sekarang ada kat tepi road. Anda sedang memandulah tadi. Betul, cakap. Pengalaman Muhammad ni tentang apa ni? Pengalaman saya ni di kawasan Sengkang. Silakan. Ini terjadi pada tahun lepas. Silakan. Bila saya pindah di kawasan Sengkang, pada mulanya blok yang saya tinggal ni tak banyak orang tinggal. Saya tak nak cakap lah kawasan dia tu dekat dengan mana. Tapi apa yang tadi Casey cakap, saya dengar pasal Riverway Plaza tadi. Okay, kawasan dia dekat-dekat kawasan sana. Tapi saya tak nak cakap kat mana, eh. Memang terjadi lazimnya. Macam mak saya, bapak saya, bini saya, anak-anak saya pun ada cakap. Dia ternampak seorang perempuan pakai baju putih selalu berdiri di bawah kolong blok.
Tak tahu dengan siapa dia tunggu. Tak tahu dengan apa dia nak, kita pun tak tahulah. Jadi satu hari tu saya kerja malam. Jadi saya balik ke rumah tu pasal tak sihat badan. Saya balik dalam 2 lebih, 3 lebih pagi. Jadi seterus balik tu saya terperasan juga. Saya nampak, bila saya nampak tu perempuan tu, dulu rumah saya tu berdiri lah. Jadi saya ingat perempuan ni macam diri dekat dengan saya, dekat dengan saya tu. Jadi bila saya berjalan, perempuan tu betul-betul dekat, dekat-dekat dengan blok saya tu. Dan datangnya satu makcik Melayu tu, haji lah kira eh. Dia pun datang, dia pun tepuk saya, dia cakap, "Nah, kau nampak kan apa tadi tu perempuan?" Dia cakap, "Perempuan mana satu?" Saya cuba nak elakkan lah. Jadi dia cakap, "Perempuan tu sebenarnya bukan orang. Pakcik dah lama tengok tu perempuan kat sini. Yang sebenarnya itu perempuan dia tunggu. Siapa balik 2-3 pagi yang bawa anak ni, dia cuba ikut sampai balik kat rumah." Jadi dia cakap dengan pakcik ni, "Pakcik macam mana pakcik boleh tahu?" Jadi pakcik ni cakap, "Pakcik dah nampak sikit hari ada satu budak perempuan Melayu, dia kena tampuk. Anak dia hampir-hampir nak meninggal. Pakcik cuba berubatkan." Jadi sekarang pakcik cuba nak halau ni benda, ini benda, tak nak pergi nak. Dia cakap macam itu. Jadi saya cakap dengan pakcik ni, "Pakcik, saya minta maaf pakcik. Saya soal ni benda bukan saya tak yakin. Saya tahulah kan. Tapi soal pakcik cakap dengan saya macam gini, saya waktu jalan lagi. Saya pun minta maaf, saya pun takut." Bila saya balik, sampai kat depan pintu rumah, pakcik tu yang sebenarnya ada kat belakang saya. Pakcik tu yang sebenarnya kan, apa yang saya dengar daripada orang-orang blok, pakcik tu kira dengan perempuan dia jaga lah. Dia yang kasi perempuan ni makan, dia yang kasi apa semua dengan ni perempuan lah. Tapi ni perempuan bukan manusia, dia kira makhluk lain lah. Jadi bila saya dengar macam itu kan, tu saya cakap dengan bapak saya pun cakap dengan saya, "Okey lah, tak apalah kalau macam ini, besok pasrai lah balik pukul 2 lebih pagi, 3 lebih pagi kan. Bapak tunggu kau kat bawah, bapak saya tengok." Jadi bila saya balik tu besok paginya, benda tu dah tak ada sampai sekarang lah. Saya pun tak tahu macam mana sih. Jadi apa? Pak Cik tu memberi anda amaran sampai dia ikut anda balik itu, kira nak menjaga anda lah eh. Saya tak tahu pula tu kan. Tapi tu yang peliknya juga tu. Jadi adakah Pak Cik tu masih lagi ada di sana ataupun mungkin dah tak kelihatan lagi, macam mana? Dah tak nampak lagi. Jadi terima kasih pada anda yang berkongsi pengalaman dan selamat memandu ya. Okey, ni yang kecil saya nak tanya sikit pasal tadi yang pakcik tu cakap pasal buat-buat orang tu. Kan, yang dia cakap yang dia balas balik tu. Saya pernah dengar juga ini kan cerita. Tapi pakcik yang buat orang tu, orang tu maknanya dia tak pakai dinding. Kalau orang tu pakai dinding, orang yang buat tu balik, dia terkena balik. Itu yang dia tahu. Oh, yang dia buat macam mana? Boleh jelaskan? Saya kurang faham tentang apa yang dia cakap ni. Okey, saya tu kan maksudnya pasal saya pernah nampak. Macam ada seseorang orang ni, dia buat umpan ni yang dia tak suka eh. Dia buat sampai dia jadi kena tampuk ke, jadi gila ke, jadi sakit ke apa kan. Ataupun dia kena santau ke apa kan. Jadi bila dia buat balik ni, jadi adik-beradik dia ke, siapa pakcik dia ke, siapa yang tak terima, dia cuba hantar balik tau. Tapi bila dia cuba hantar balik, itu benda tak kena pada orang yang buat tu tau. Jadi maksudnya benda tu tak kena pada dia balik. Maknanya ilmu dia tu, ilmu kurang lah kira. Ilmu dia belum, bukan cukup sifat lagi lah kata orang tu lah. Itu yang saya pernah nampak depan mata saya sendiri. Itu terjadi waktu saya di kampung dulu lah. Jadi anda kata kalau yang kenakan balik itu tak ada peninding, akan akan menerima padahnya lah. Ya, betul. Itu yang saya pernah nampak. Terima kasih ya. Okey, baik. Kembali. Baik. Selamat malam kepada anda juga. Baik, pendengar di 897. Terima kasih bagi yang sedang bersama dengan kami. Dan kalau ingin hubungi saya, boleh telefon saya 669-11897. Yang ini daripada
Siapa ni? Kak Lina katanya, apa khabar KC dan juga peminat MJ12? Lepas tu dia ada kakak pertama kali kirimkan message kepada KC. Awal tadi sedang duduk dengan rakan-rakan lama, hey, yang dah lama tak jumpa ni. Setelah kakak sebenarnya, kakak ni sebenarnya dah bermastautin dengan suami, dah duduk Australia selama 3 tahun. Selepas 3 tahun tu barulah tadi dapat jumpa dengan kawan-kawan lama di Singapura. Sekarang ini akan berada di sini sampai minggu depan, jadi dapat dengan MJ12 live dan boleh kirim SMS kepada KC. Jadi tadi bila sedang berbual dengan kawan ni, seorang kawan kakak yang bernama, kata Kak Lina, seorang kawan kakak yang bernama Ana ni berkongsi peristiwa ini, yang katanya anaknya yang berusia baru baru 2 tahun ni, kadangkala dalam rumah ni dia rasa takut. Beberapa kali dia pernah berbual dengan anaknya, tapi anaknya seperti sedang melihat dan menengok sesuatu di belakangnya. Dan waktu itu juga dia cuba pusing beberapa kali dan tidak pernah pun nampak apa-apa. Tetapi anak yang berusia 2 tahun ni seringkali akan rasa, membuat dia rasa takut. Jadi salah seorang rakan bertanyakan, tidakkah dia putarkan CD surah-surah suci dalam rumah? Membantulah, mungkin dalam rumah tu ada gangguan. Dan dia pun respon balik, jangan cakap putar CD. Setiap kali dia cuba putarkan CD surah-surah suci, nanti ada saja ya CD tersebut skip ataupun seperti rosak-rosak dan tak boleh diputarkan. Hairan betul rasanya. Dan pernah dia cuba putarkan melalui internet, tiba-tiba komputer tu shutdown dengan sendirinya dalam rumah. Jadi itulah katanya kakak nak kongsi dengan KC dalam rancangan MJ12. Mungkin ada solusi tak yang lain? Kalau putar CD semua setiap kali, benda tu seperti ada gangguan. Kalau tanya saya, solusinya senang. Ambil tu Al-Quran tu sendiri bacalah. Solusi yang terbaik sekali. Baik rakan MJ12, pendengar-pendengar yang 897, saya akan teruskan dengan lebih banyak lagi kisah pengalaman anda di sini. Dan sekiranya kalau ada kisah misteri, saya ingin mendengarnya, anda boleh hubungi saya di 669-11897. Di sini ada beberapa komen yang saya terima daripada rakan pendengar, antaranya daripada Haji Hashim yang berkongsi. Katanya di sini, KC, kalaulah kita ni menganggap kita sebagai seorang Muslim yang baik, manusia yang baik, tidak perlu kita berbalas-balas ya. Membalas dendam, katanya Haji Hashim, adalah tugasan-tugasan bukan dilakukan oleh kita. Setiap perbuatan jahat ada balasannya. Cuba KC bayangkan, perompak yang mungkin pernah merompak 10 tahun lalu, 10 tahun kemudian mungkin perompak tersebut dalam kemalangan jalan raya dan sebagainya. Jadi itulah balasan di akhir di dunia. Kadangkala di dunia kena balasan tu dah bagus, kalau ada yang kena tunggu sampai akhirat, itu lagi azab, katanya Haji Hashim. Jadi janganlah kita menghukum manusia sesama sendiri. Kalau gitu, bila nak game, dia hukum dia, lebih ramai lagi lah orang yang jahat kat dunia ni kan. Jadi haruslah kita berbaik-baik ya. Terima kasih, kata Haji Hashim. Jadi itu pendapat pandangan beliau. Yang ini daripada Kak Norma. KC, selamat tengah malam. Kakak nak kongsi, KC, pengalaman kakak ni pernah berlaku. Satu ketika anak kakak pernah pakai telekung dan juga duduk menyangkung di depan ruang tamu, nak takutkan adik dia. Tapi adik tak keluar bilik, kakak yang keluar terpekik kakak dibuatnya. Habis kena marah KC anak kakak. Jadi entah beberapa hari kemudian, adiknya pula keluar dari bilik, ternampak perkara yang sama. Jadi bila kakak marah abangnya, adiknya pun terdengar. Dan kakak esok marah lagi, adiknya masih dengar dan tahu sebenarnya apa perkara yang berlaku. Jadi beberapa hari kemudian, perkara yang sama berlaku ya, di tengah-tengah ruang tamu. Dia macam katanya memakai telekung dan bersembunyi di sebalik telekung tersebut. Adik keluar, kemudian adik keluar, dia pun kata, abang tak kelakar eh. Terus dia masuk dapur, pergi ke tandas, dia keluar, abangnya masih berada di ruang tamu, tak kelakar ya. Adik bilang mak eh. Jadi adiknya pula dengan segera masuk bilik kakak. Mak, tengok mak, abang.
Kakak pun dah marah kisi kakak bangun keluar. Abangnya tak di depan. Ni confirm abangnya dah tidur dalam bilik. Masuk dalam bilik, kejutkan anak kakak gosok-gosok mata seolah-olah baru bangun tidur kisi. Kakak pun marah anak kakak, katanya kat Norma. Eh, kau ni ya, aku dah cakap dengan kau banyak kali kan. Jangan buat macam tu dalam rumah. Saya marah anak saya. Tak, mak. Orang tak buat, mak. Orang tak buat. Jadi bila saya pusing, saya tengok, mana dapat telekung? Telekung dalam bilik saya. Saya tidur, bilik saya kunci. Saya tengok, kau betul ke nampak abang kau? Betul. Abang pakai telekung. Cari kisi kain putih, tak jumpa pun. Masuk balik dalam bilik saya, telekung masih terletak lagi dekat tepi almari. Saya pun kata pada anak saya, dah, jangan gaduh. Kau pergi tidur masuk bilik kau. Dalam hati bercakap, yang anak saya nampak bukan abang dia. Baiklah, kan M12 boleh hubungi saya segera bersama dengan saya di hujung talian. Hello, selamat pagi. Siapa bercakap ni? Syam sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Syam. Ni panggilan dari mana, Syam? Ni daripada kerja sekarang ni. Kerja. Oh, sedang bertugas eh. Syam ada di rumah, takut-takutkan orang dengan telekung ada? Tak maulah macam itu. Adik sendiri nanti kena kita. Tahu tak apa. Ini pengalaman Syam tentang apa ni, Syam? Silakan. Okey, ni kisi. Saya pengalaman yang saya ada ni sekarang, dia sopat daripada dulu saya dengar show MG12 kan. Tak pernah buat saya dengar pasal kisah rumah David Marshall dekat Hillview. Silakan pengalaman. Pengalaman yang saya alami dulu sepuluh tahun yang lepas lah kisah dia. Teman-teman semua cakap dekat tempat Hillview ni ada tempat yang keras lah, diorang cakap tempat dia berhantu. Jadi tempat tu restricted dah, kita tak boleh pergi. Jadi kita ramai-ramai lah, dah kita naik lori dalam 9 ke 10 orang gitu. Kita pergilah ke tempat dia. Kita sampai di sana, kita ramai-ramai semua kan, kita berbual, kita cakap okey macam mana, siapa nak masuk dulu. Lepas tu diorang cakap okey lah Sam, pasal kau paling besar, kau masuk dululah. Jadi saya cakap dengan diorang okey lah, tak kisah. Jadi sebelum kita masuk ni, sebelum saya masuk longkang ni, saya kira dululah, saya kira teman-teman. Saya cakap, mana lagi satu member, tak ada. Rupanya member saya kat tepi tengah buang air kecil. Dia buang air kecil kat tepi. Jadi kita cakap, kau ni dah buat benda-benda gini, kita nak masuk tempat orang, janganlah buat macam gitu kan. Okey, tak kisahlah. Lepas tu, kita dah dalam 5 minit gitu, dah start rokok semua, dah relax. Okey, nak masuk lah. Bila kita nak masuk ni, kita nampak lampu. Dia kan katanya member tempat tu, dia kan so-called restricted area kan. Jadi bila kita nak masuk kita nampak lampu merah. Jadi kita rasa alamak, polis lah. Tak ada apa lagi, kita pun ramai-ramai cabut. Larilah turun ke bukit. Pasal tempat dia on top of the hill lah kan, pasal dia it's like a mansion lah tempat dia. Jadi lepas tu bila kita dah turun ni, kita berbual lah, cakap kalau polis lampu merah dengan lampu biru, yang lampu merah tu apa ke benda. Itulah kisah dia. Tapi yang sebenarnya saya nak tanya, yang pasal banyak yang story saya dengar, tak pernah pula dengar orang pergi dekat Hillview. Hillview dekat tak Bukit Merah, Bukit Timah tak sedap eh. Di sana ada satu mention tu, ada orang cakap David Marshall punya rumah. Tak tahu Allah Alam kat situ memang ada ke tak ada tu tempat lah. Tapi yang lampu merah tu, boleh tanya members yang lain-lain ada pengalaman yang member ni, orang cakap mungkin yang saya nampak tu Penanggal. Jadi itulah kisah saya. Jadi ini berlaku agak bila ni? 2001. Lama tu eh. Zaman bujang lah tu. Zaman bujang terang-tang-tang dulu. Terima kasih ya. Okey, sama-sama. Terima kasih. Kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan 6691897 ya. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Ya, siapa bercakap ni? Roy Castillo. Roy Castillo, ini tentang Pudu Jail tu eh. Yes, siapa ini? Silakan, pengalaman tentang apa ni pula? Okey, sekarang Roy berada di Tuas Avenue 3. Seorang diri? Seorang diri. Baru ni dia dapat informasi daripada kawan. Salah satu factory yang dekat sini, masih diorang shift malam, diorang nampak penampakan lah. Okay, so diorang nak minta Roy datang, bikin video, tangkap ni gambar kalau dapat lah. Jadi, dekat situ ada satu security lah yang jaga. Dia pemandan malam. So, tadi dalam pukul 11 lebih, Roy keluar, 10 lebih Roy keluar. Roy keluar, lu bawa lu punya barang-barang semua. Kamera dengan lu punya peralatan lah.
Sampai saja di Tuas Avenue 3, saya ambil gambar sekeliling, bikin video cam sikit. Lepas tu saya minta izin dengan security lah. Saya nak datang, nak ambil gambar je lah. Actually yang pekerja sini dah kasih tahu dengan security lah, malam dulu akan datang lah. So dia tengok Roy, dia izinkan, family juga jangan lambat-lambat lah. Sempat juga dia berbual dengan dia, dia cakap dia sini dah biasa lah pasal dia orang kerja, dia orang tidur je. Jadi kata Roy, okay, kalau gitu dekat mana harus aku jalan dulu lah. Cakap okay, abang boleh, bilangin dia, abang boleh jalan, izin lah. Tapi jangan bising-bising lah bang, kan? Cakap okay lah. So Roy mulakan lah dengan video cam Roy jalan. Baru dalam 10 minit lah sampai ke ujung gate tu. Sekali Roy tak langin tu kesi, tapi pokok yang dekat tu bergegar, bergoyang. Roy dapat ambil, bikin mesin dalam video cam lah, ambil suasana di sini lah. Tapi Roy berhenti sekejap, kan? Macam ada sesuatu yang dekat atas pokok tu lah. Ada dalam video cam tu yang diorang ambil. Diorang tengah loading sekarang dekat puan ke-13. So everybody, you can visit our puan ke-13. Boleh tengok itu rakaman yang sekarang ni, live ni sekarang ni. Dia masih berada di Tuas Avenue 3, di dalam lingkup ini. Memang tak ada kesini tahu nama dia lah. Okay, so bila Roy berhenti sekejap, Roy goes down. Roy ingat Roy nak berhenti lah. Sekali bunyi satu benda yang macam rejam lah, macam dorong buang barang lah. Dekat tong sampah tu bunyi sikit. Jadi Roy terus ke stan. Habis Roy fikir nak teruskan ke tidak. Okey lah, tak apalah, Roy beranikan diri lah. Roy nak juga teruskan, kan? Baru dua tiga tapak lagi, bunyi lontaran lagi. Roy berhenti lagi. Terus Roy tutup Roy punya video cam, keluar pergi dekat kapos lah. Dekat kapos ni sekretari tengah tidur. Roy tengok. So Roy relax kat sini sementara tunggu kawan Roy nanti yang datang ambil Roy. Roy rasa semenjak Roy melangkah yang dekat dalam ni, Roy dah rasa lain lah. Kasi memang mungkin ada lah, kan? Itulah yang Roy dapat buat rakaman. Sekarang Roy tengah loading dekat pokok 13. So harap sesiapa yang berminat boleh tengok lah. Sampai di sini dulu kesi ya. Terima kasih Roy. Kesi, apa khabar juga pendengar RIA 897? Putri ingin berkongsi satu peristiwa dan kesi, ini adalah satu pengalaman yang memang benar-benar berlaku. Sekarang ini kalau Putri keluar ke mana saja, Putri akan membawa ada satu benda tajam. Ini merupakan tempat buka surat yang diberikan oleh seorang teman kepada Putri supaya ia menjadi satu sejenis pendinding. Katanya Putri, pengalaman yang diceritakan oleh Putri ini, apabila beliau, saya pendekkanlah sebab kiriman email Putri ini agak panjang sedikit. Dipendekkan cerita, rakan pendengar RIA 897, Putri pernah menerima sesuatu yang diberikan oleh seorang makcik. Katanya, engkau ambil barang ni, engkau ni aku tengok lemah semangat. Jadi contohnya macam itulah. Jadi makcik ni pun berikan, serahkan Putri tersebut. Putri pun mengambil dengan tidak menyoal, dengan tidak bertanya apa-apa soalan, mengambil barang tu dan simpan. Dan barang tu ke mana Putri pergi, dia akan bawa bersama. Dan lama kelamaan, benda ini pada mulanya menjadi kawan lah. Tapi lama kelamaan bila dah balik rumah, tiba-tiba sesuatu berlaku, dari kawan menjadi lawan. Sebab dalam rumah mula nampak-nampak sesuatu. Bayangkan apabila ibunya pernah ceritakan pada anaknya, iaitu bernama Putri ini, yang dia pernah nampak, ibunya pernah nampak ada wanita bila dia keluar dari bilik, di ruang tamu yang gelap, seperti di hujung tembok ruang tamu tu ada seseorang ataupun ada seorang wanita ni, badannya seolah-olah melekat pada tembok dan dalam keadaan sedang nak menerkam dengan rambut panjang. Jadi ibunya pernah ceritakan pada Putri dan Putri kata tak pernah nampak, bapaknya pun tak pernah nampak. Lama-kelamaan benda ini menjadi teruk lah, di mana sekeluarga, satu keluarga semua pernah lihat kecuali Putri seorang diri.
Jadi akhirnya mendapatkan bantuan pakar, periksa punya periksa, ada sesuatu yang puteri bawa bersama. Barang tu mula-mula sebagai pendinding saja. Tapi lama kelamaan dia dah sebati dengan puteri, sebab ke mana puteri bawa dia akan ikut. Jadi dari situlah ya, benda ini dah tak boleh pisahkan dengan puteri. Jadi kesi akhirnya, bila benda ni dapat dipisahkan, inilah sebab itulah ya, pakar tersebut menyerahkan, menyuruh puteri membawa sesuatu benda yang tajam sebagai pendinding pula, kerana benda ini takut dengan benda yang tajam. Selagi benda tu dekat dengan puteri, selagi itulah dia tidak dapat merasuk puteri. Jadi bila dia dah pisahkan kisi, kata pakar tersebut, saya rasa tak sedap hati. Ya, mungkin dia akan datang balik. Bila dia datang balik, nanti awak akan kena teruk-teruk. Jadi ada baiknya awak bawa lah benda tajam ke mana awak pergi. Jadi Casey selepas perubatan tersebut, saya keluar pergi kerja, balik kerja, benda tajam tak akan lepas dari tangan saya ataupun dari beg saya, sebab seolah-olah Casey, saya dapat rasakan yang dia ikut dari belakang. Pernah beberapa kali seorang kawan meneguh, dia pernah nampak ada perempuan rambut panjang yang berdiri di belakang saya ketika saya sedang berada di dalam tandas. Dan Casey mendengar saja, belum lagi melihat, sudah membuat saya rasa takut sangat-sangat. Itu dia kiriman daripada puteri yang berkongsi pengalaman dalam rancangan Misteri Jam 12. Kita teruskan dengan kisah selanjutnya. Boleh hubungi saya 669-11897. Baik, kita teruskan dengan pengalaman-pengalaman anda. Saudara, ada pengalaman yang saya terpaksa ringkaskan macam tadi kisah. Bukan saya tak nak baca semua, sebab kisah panjang sangat, nanti memakan masa sedikit lah. Jadi kalau kisah anda memang saya tak boleh potong, ya, kalau potong nanti mungkin jalan ceritanya agak berbeda sedikit, saya akan cubalah. Tapi kalau boleh saya ringkaskan dan kita pun faham apa kisah, bayangkan ya. Jadi ke mana saja ya, bila orang beri sesuatu, anda terima walaupun tak cakap hek hok, terima dengan hati yang terbuka tu, maknanya anda dah terima hadiah yang diberikan ya, mungkin pendinding tu. Jangan main ambil sembarang. Kadang-kadang mesti ada di tempat tugas ke, ada makcik-makcik kan, kau ambil benda ni, kau simpan dalam beg kau. Boleh tolong, kita pun tengok, alah ni macam kertas. Okeylah, kertas simpan dalam beg . Kertas yang kita simpan dalam beg tu, kita tak tahu sebenarnya ya, kertas tu lah ada, mungkin ada polong ke . Dia ikut mana kita pergi, dia ikut. Lama-kelamaan dia menjadi itulah, menjadi resah. Sebab apa? Tak kasih makan . Tak jaga dia, tak belai, mungkin asapkan dia dan sebagainya. Jadi dari situlah dia akan tunjukkan hal dalam rumah, mengganggu ahli keluarga anda, tak nampak. Dan ingat . Walaupun orang kasih, ambil ni, boleh ni, tolong kau, jangan sembarang kita terima. Cakap tak apa cik . Tak apalah, saya kat rumah tu tangkal tak habis pakai. Ya, jadi kita teruskan dengan pemanggil kita di hujung talian 669-11897. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Hai, siapa bercakap ni? Osman. Cik Osman. Cik Osman, ada pernah dengar orang pakai pendinding ke, tangkal ke, zimat ke? Ada juga. Ini lazimnya macam mana ni? Tujuan pakai itu kalau anda dengar untuk apa? Ada wanita-wanita yang hamil . Diberikan pakai tangkal supaya mungkin tak kena gangguan dengan makhluk-makhluk tertentu lah. Ya, kalau ni kisah anda tentang apa ni? Ini kisah pasal apa? Waktu reservis lah di China. Ini tahun bila ni? Tahun 90 lebih. Oh, lama tu. Silakan pengalamannya, silakan. Pengalaman saya waktu saya pergi Taiwan, training kat sana lah. Jadi waktu saya training dekat kubur Cina. Sebab Taiwan semua kubur Cina lah. Jadi apabila sebelum kita deployment malam tu kan siang kan, kita pilih-pilih kubur lah. Tapi tengok pasal kubur Cina kan ada gambar-gambar kumpuan-kumpuan kan. Jadi kita pilih-pilih, ni lawa, ni lama. Jadi apabila kita pilih-pilih, ini macam apa, saruma lah, macam mana. Jadi apabila kita pilih, kita ambil kubur tu, ada atas kubur tu. Pasal sana dia punya ceramik, dia punya tu semua besar-besar lawa, bersih lagi kan. Jadi kita terkena di tempat situ lah, dalam dua orang semua. Tapi apabila dah malam, kawan saya yang Cina pun datang, lagi satu kawan Melayu pun datang. Kita berbual-bual. Apabila dalam dekat pukul lepas pukul 12 gitu lah, tiba-tiba macam pas sejuk gitu, berasap gitu kan. Apabila berasap, maksudnya asapnya macam banyak, macam sejuk. Dengan tiba-tiba terus pak kubur tu, kepala tu keluar.
kepala apa perempuan tu tertimbun macam lip gitu lah. Jadi tu bila dia keluar tertimbun gitu kan, kawan saya yang Cina tu terus lari kentang pukang, lagi satu terus macam baring matikan diri lah. Jadi tinggal saya duduk situ isap rokok macam terpegun lah. Jadi saya pun takut juga, tapi dalam hati baca-baca lah. Tapi dalam hati kalau baca-baca juga, tapi takut-takut juga. Dan nanti ni kalau dia datang dekat dengan simbai pengusan aja. Tapi alhamdulillah apabila kita dah baca, saya nampak itu wajah perempuan Cina, dia muka dia pucat, dia pakai tungsam warna hitam gitu. Jadi apabila saya baca ayat kursi gitu, dia tu macam turun balik pada dalam. Apabila dia dah turun balik pada dalam kubur tu, saya cari kawan saya lah. Kejukan, orang semua tak nak bangun juga, dia bergigil. Saya cari kawan Cina saya, terus dia sampai terbebual, sampai besok pagi pun tak boleh berbual. Jadi itulah pengalaman saya. Ini tahun 90-an ya. Terima kasih ya. Sama. Baik, silakan 669-11897. Yang ini daripada Encik Ramli, katanya, apa khabar KC? Khabar baik. Nama saya Ramli. Saya ingin berkongsi peristiwa. Waktu itu saya memancing dan perkara ini berlaku di kawasan yang dikenali sebagai Kampung Wak Hasan. Jadi KC, bila sedang memancing pada hari yang maksudkan, saya mula datang sekitar pukul selepas waktu asar. Sedang saya buat persiapan di sini, dari belakang ni saya nampak ada seorang pakji dan dua orang kawannya menghampiri. Kemudian dia pun ajak berbual dengan saya. Dia tanya saya baru sampai ke, dan saya kata baru sampai cik. Jadi seorang-seorang, ya cik, saya pancing sini seorang, ajak kawan semua sibuk. Jadi dia pun tanya lagi lah, selalunya dapat ikan apa dekat sini. Saya pun tengok, kata tengok nasib lah cik, kadang-kadang ikan tu, kadang-kadang ikan ni. Dan kemudian dia berbual, bual. Setelah dia berbual dengan saya, dengan ditemani oleh dua rakan sahabatnya dari masjid saya rasa, dia pun cakap pada saya, kalau boleh saya nak nasihatkan awak, sebelum maghrib tu awak baliklah, sebab itulah yang boleh saya berikan pada awak. Nak awak sorang-sorang kat sini, awak tak tengok sini kiri kanan, sunyi je. Jadi kalau boleh sebelum maghrib awak baliklah, untuk hari ni je. Besok nak datang mancing, datanglah lagi ya. Jadi saya tengok pakcik ni, insyaAllah cik, insyaAllah. Terima kasih cik, terima kasih ya. Jadi saya ingatkan, saya fikirkan kata Ramli ya, yang pakcik ini nasihatkan saya sebab saya ni seorang diri. Mungkin ialah berbahayalah. Dia ingatkan saya ni takut. Jadi sebenarnya saya tak faham ya, apakah mesej yang ingin disampaikan oleh pakcik dari masjid tu lah. Pakcik tu berlalu pergi, saya pun mula memancing. Betul punya syok kisi saya memancing. Dan ketika itu sekitar pukul 9 lebih malam ya, selepas waktu maghrib pun saya masih memancing dan masih lagi saya seorang diri. Adalah orang keluar masuk dan tapi tidaklah memancing, hanya jalan datang tengok, kemudian dia bereda. Tiba-tiba kisi saya yang sedang duduk seorang diri ni, kawasan laut yang cukup gelap dan hanya saya seorang saja, saya dengar bunyi perempuan ya, tangisan suara seorang wanita. Mata saya mula tengok kiri, mata saya mula tengok kanan, dah meremang bulu roma. 9 lebih malam KC, saya seorang diri ni sekarang tepi pantai. Nak cakap masjid, masjid saya rasa pun dah tutup pukul 9 lebih malam ni. Sekarang macam mana ni? Tengok kiri, tengok kanan. Tiba-tiba bila saya tengok kiri, jauh sangat ni ada sebatang pohon. Dekat pohon tu ada seperti sesuatu menyandar tau KC. Saya nampak seperti susuk tubuh menyanda dan saya yakin suara tu datang dari sana. Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah, lindungilah aku, ya Allah. Saya bungkus joran, saya simpan barang-barang, masih lagi dengar kisi. Saya kelip mata, buka mata, tengok lagi benda tu makin dekat kisi. Pokok dekat sebelah betul-betul dengan saya. Pokok ni besar dan seperti ada tali tazen terjuntai-juntai kisi. Bila saya tengok makin dekat, ya Allah kisi, punyalah takut. Saya sampaikan tertinggal barang. Saya terus lari pergi ke kereta saya, sumbat semua barang-barang di terbelakang, hidupkan enjin dan tinggalkan kawasan itu. Sedang memandu, saya teringat akan pesanan yang pernah disampaikan oleh KC. Kalau pergi tempat macam tu, jangan terus balik rumah. Saya singgah sebentar KC kedai kopi, duduklah minum secawan dua. Sambil tu saya telefon kawan suruh turun, dan saya pun berbual dengan teman. Teman saya pun marah, tulang kau,
pak cik tu datang ke bukan nak apa ni, bukan nak balik, eh, kata beliau. Dan saya pun katakan yang saya ingatkan yang pak cik tu datang nasihat-nasihat biasa saja. Rupa-rupanya benar-benar ada benda yang tak baik akan berlaku. Jadi bayangkan, eh, dari jauh dia nampak, dia pusuk kiri kanan, kiri kanan. Eh, mana datang mana ni suara ni? Sekali tengok dari jauh dekat pokok ada benda menyanda. Seram, babe. Itulah degil, eh. Ha, orang kata jangan monyet, jangan. Aku nak juga. Ha, kan dah terkena. Tahu tak apa. Ayolah, baik, mungkin saya nak tutup tirai sebenarnya, nak putarkan sebuah lagu, eh. Mandangkan ini ialah yang terakhir Misteri Jam 12 ke udara sebelum kita tinggalkan 2012 dan MJ12 akan kembali pada tahun depan, eh. Saya jawablah lagi satu pemanggil, eh, yang terakhir. Hello, selamat pagi. Hai, siapa bercakap ni? Nama saya Syah. Siapa? Syah pernah, yeah, pergi kawasan Kampung Wa'asan. Saya pernah lah dulu. Pernah. Dulu kecil-kecil mandi lah. Mandi tak memancing, eh? Tak memancing. Abang Ramli kita dah kena gangguan dekat Kampung Wa'asan. Pengalaman Syah, memang, apa dia? Itu memang tempat keras. Situ. Saya pernah pergi sana sorang-sorang dan pernah ada buat video di sana. Di sana tu ada, dalam video saya di YouTube tu ada macam seperti berhala yang diletakkan, eh, tempat sembayang lah. Seram juga kawasan tu. Jadi pengalaman Syah nak ceritakan tentang apa ni, Syah? Silakan. Okey, pengalaman saya tentang tadi ada satu abang telefon dekat mana, Hillview. Tentang Hillview. Sana memang ada satu rumah kat atas bukit tu. Nama dia Jalan Remaja, Jalan Bermawan tak kan. Okey. Waktu tu saya tu habis perkhidmatan negara. Tahun 2001. Saya dengan beberapa rakan yang lain lah, dalam 7-8 orang, semua naik motor. Naik ke atas sana lah, masuk rumah. Masuk memang bawah longkang. Masuk rumah tu. Bila dah sampai kat bukit tu, naik dah sampai kat tapak rumah tu, kita pun masuklah ramai-ramai, kan. Kira adventure lah. Orang semua berani lah, kan. Saya bawa satu torchlight. Bila dah masuk kat tapak rumah tu, ada tangga turun dengan tangga naik. Rumah tu macam separuh siap. Masih macam reconstruction tapi tak habis itu. Jadi bila masuk tu, kita tak ingat apa-apa lah, cuma nak tengok je, kan. Nak adventure sekali, tak macam mana, ada bunyi macam orang tebak batu lah. Lepas orang bunyi tebak batu tu, macam ada bunyi batu, semua berkeliaran lah, sikit-sikit lari. Kita lari keluar lah, kan. Sampai dekat luar gate, semua lari lah, kangkabut, macam takut lah, kan. Ingat apa lah. Bila dah sampai bawah, kita pun ingat tak apa-apa lah, kan. So macam seram sejuk, semua pun balik naik motor pulang. Jadi apabila kita pulang tu, semua naik motor, semua tinggal kat Ulen lah, kan. Dan tu tengah naik motor, saya dan tu kat belakang sekali lah. Saya kat depan, kawan saya dia naik scrambler kat belakang. Apabila dalam perjalanan pulang tu, kat depan Kranji MRT, dia jatuh lagi sih. Dia jatuh. Kita ingat, Afsal ni dia tertidur ke bawa motor. Sekali kita panggil ambulans lah, bawa pergi hospital. Tentu dia kena bawa pergi hospital, tak toksing. Sekali besok pagi kita ingat, okay lah, besok kita dah bangun, nanti kita pergi jumpa dia lah. Sampai dia dekat hospital besoknya, kan, nurse cakap, kawan kau Afsal, kawan kau ni tak betul, eh. Cakap, Afsal ni lain macam dia, dia macam-macam kena rasuk pun ada. Nurse tu cakap, itulah pengalaman saya dari sini. Kita, rupa-rupanya yang masuk hospital kawan saya, accident tu dia yang tambah batu. Dia nak tanggung dengan kawan. Sekali dia ada benda ikut dia balik lah, saya rasa. Jadi mungkin dia campak-campak, salah tercampak lah tu, eh. Tu lah, dia campak, dia nak kacau agaknya, kan. Ya, dia memang nak kacau lah kita semua. Sekali dia yang kena kacau balik. Terima kasih, ya. Sama-sama, Kisi. Selamat malam. Selamat malam. Okey. Baik, itulah antara kisah yang terakhir dapat saya ketengahkan. Malam ini saya akan berjumpa dengan anda di Bradel Height CC bagi satu acara ekspedisi misteri jam 12 bersama dengan Bradel Height CC. Jadi jumpa anda lah yang telah pun mendapatkan tiket. Kita naik bas ramai-ramai. Kita jangan lupa, bawalah lampu solo, bawalah kamera, apa lagi perlu bawa, pakai baju lengan panjang, pakai pakaian yang ialah yang boleh melindungi anda daripada digigit nyamuk dan
sebagainya. Kalau perlu bawa insect repellent, bawa lah ya, benda-benda sewaktu dengannya. Jumpa anda malam ini ya, jam sekitar mungkin 9.30 lah, sebab pukul 10 akan berangkat kan. Kita akan keliling pusing-pusing waktu malam di Singapura, sambil dalam bas tu mungkin bertukar-tukar kongsi cerita. Terima kasih bagi yang telah pun mendapatkan tiket lah untuk bersama dengan rakan-rakan dari Bradle Heights CC. Saya jumpa anda malam ini nanti. Dari itu, terus bersama dengan kami, Ria Insomnia, dengan lagu-lagu rock lama do. Bye-bye dan selamat berhujung minggu. Misteri Jam 12.